Auto, balik lagi nih di Power Auto TV aku dengan Sasa. Hari ini Power Auto mau ngirim mobil nih teman-teman by towing lewat ekspedisi. BTW mobil ini mobil Vios, teman-teman mau teman-teman pasti kepo. Gimana sih proses ekspedisi dari Power Auto ke rumah teman-teman? Yuk kita simak. Wow. Nih teman-teman, kita proses towing dari sini. Kalau misalnya keluar biasanya ke naik kapal, towing nanti dari kapal di towing lagi sampai ke rumah customer. Atau misalnya yang deket bisa lewat jalur darat kalau yang nggak terlalu jauh. Oke guys, sekarang bapaknya lagi ngecek mobilnya nih buat dikirim ke ekspedisinya. Untuk memastikan unit yang diambil dari sini sampai rumah customer itu baik-baik aja dan lengkap semuanya. Tanpa kekurangan. Yuk sini lihat. Bisa dilihat ya. Pokoknya detail. Jadi nggak ada kekurangan dari showroom sampai ke rumah kalian. Nah, untuk pengiriman ke Medan bulan ini udah 2 kali nih. Kemarin Avanza, sekarang Toyota Vios. Jadi, teman-teman nggak perlu ragu lagi nih untuk belanja di Power Auto. Dari pelayanan kita pun sudah prima, sudah maksimal juga sampai di check-in. Pokoknya nyampe sana masih mulus. Nah, sambil bapaknya ngecek, teman-teman ikutin terus ya proses pengiriman ekspedisi dari pengecekan sampai ke mobil towingnya. Ini pak asli kayaknya. Dicekin aja nih pak. Apa tuh? Pengirim. Nah teman-teman, mobil udah siap dibawa ke mobil towing
Nah, itu dia teman-teman, Yunita udah siap jalan ke rumah customer nih dari Towing Power Auto. Semoga driver sama mobilnya selamat sampai tujuan ke rumah customer. Dadah. Jangan lupa tetap terus ikutin YouTube Power Auto TV ya. Di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau Power Auto update stok terbaru. Terima kasih.